Fitri ini adalah undangan untuk mengikuti aksi damai mengawal pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2020. Ini saatnya kita buktikan kepada dunia bahwa kita Indonesia, bahwa kita NKRI, bahwa 0102 sudah berakhir, cebong dan kampret sudah selesai. Yang ada saat ini hanyalah kita Indonesia. Mohon share video ini sebanyak-banyaknya agar semua saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air dimanapun berada dapat melihat undangan ini, dapat mengetahui undangan ini. Tanggal 20 Oktober 2019 di Jakarta. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air dimanapun berada, salam NKRI dan salam waras dari saya. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, maupun yang berada di luar negeri, ini adalah undangan untuk mengikuti aksi damai mengawal pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019 di Jakarta. Bagi saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang tidak bisa hadir di Jakarta, agar melakukan doa syukuran di daerah masing-masing, di tempat terbuka, tapi himbauan saya, kantongi terlebih dahulu izin dari pihak kepolisian agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan yang melanggar konstitusi. Semuanya siap ya? Siap ya? Tanggal 20 Oktober 2019 kita ramaikan Jakarta ya. Ini saatnya kita buktikan kepada dunia bahwa kita Indonesia, bahwa kita NKRI, bahwa 0102 sudah berakhir, cebong dan kampret sudah selesai. Yang ada saat ini hanyalah kita Indonesia. Saya mengajak semua anak bangsa yang pro NKRI, buat ormas-ormas yang pro NKRI, buat LSM-LSM yang pro NKRI, buat semuanya masyarakat Indonesia yang cinta NKRI, yang mendukung keberagaman, yang mendukung Bhinneka Tunggal Ika. Mari sama-sama kita ramaikan Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2019 yang akan datang. Kita kawal pelantikan presiden dan wakil presiden. Dan saya juga perbaharui tantangan saya kepada para pengusaha nasionalis, ya, para pengusaha nasionalis, para pengusaha yang cinta NKRI, yang pro Bhinneka Tunggal Ika, yang mendukung keberagaman. Ini saatnya kalian membuktikan nasionalisme kalian. Ini saatnya kalian membuktikan kecintaan kalian terhadap NKRI. Lihat aksi anak-anak bangsa pada tanggal 20 Oktober 2019 yang akan datang. Kita akan ramaikan Jakarta dalam rangka mengawal pelantikan presiden dan wakil presiden 2019-2024. Ini saatnya para pengusaha yang nasionalis, para pengusaha yang pro NKRI, yang mendukung Bhinneka Tunggal Ika, untuk menunjukkan, untuk membuktikan nasionalisme kalian, membuktikan kecintaan kalian terhadap NKRI. Jangan diam, ambil kesempatan, ambil peluang ini untuk support anak-anak bangsa. Ada banyak anak-anak bangsa yang cinta NKRI, yang ingin hadir, ingin ikut dalam acara, ingin ikut dalam aksi tersebut, tapi mereka kekurangan biaya untuk transportasi. Support mereka. Buktikan loyalitas kalian terhadap NKRI. Buktikan kecintaan kalian terhadap NKRI.
Kalau pengusaha-pengusaha yang tidak pro NKRI berani menggelontorkan biaya yang besar hanya untuk menimbulkan kegaduhan, hanya untuk menimbulkan kekacauan di bangsa kita, maka ini saatnya kalian untuk membuktikan cinta kalian terhadap NKRI. Ini saatnya kalian membuktikan nasionalisme kalian, dukungan kalian terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Jangan pelit duit kalian. Mohon share video ini sebanyak-banyaknya agar semua saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air dimanapun berada dapat melihat undangan ini, dapat mengetahui undangan ini. Tanggal 20 Oktober 2019 di Jakarta. Kita ramaikan aksi kawal pelantikan presiden dan wakil presiden 2019-2024. Ya, ingat ya, buat para pengusaha ingat juga tantangan saya. Ya, buat saudara-saudara yang tidak bisa hadir di Jakarta juga ingat pesan saya. Buatlah doa syukuran di daerah masing-masing. Oke. Saya kira sekian dulu pesan dari saya untuk malam ini, undangan yang saya sampaikan, tantangan yang saya sampaikan, himbauan yang saya sampaikan. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah hadir dan sudah share video ini. Terima kasih. Tetap semangat untuk NKRI. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai NKRI. Jangan pernah lelah mencintai bangsa dan negara kita. Merdeka!